Welcome back to Indoria. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indoria. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Dari hari ke hari aku terus merindui dan aku dapat rasakan betapa hatiku suka hendak melepaskanmu. Oke, kali ini aku akan throwback lagi ya di tahun 2009. Ini ada Bang Face yang membawakan lagu Situasi. Ini sepertinya di acara Separuh Akhir Music. Nah, aku sudah beberapa kali ya mereaction Bang Face ini, tapi lagu-lagu baru mereka ya, MV-MV baru mereka. Namun kalau untuk lagu-lagu lamanya mereka, aku belum pernah reaction sekalipun, dan sepertinya juga belum pernah aku dengar lagu-lagu lamanya mereka ya. Jadi ini adalah pertama kali aku mendengar lagu Situasi ini, kan termasuk lagu lamanya mereka ya. Jadi Bang Face ini juga band yang keren, lagu-lagu baru mereka juga keren. Kalau menurut aku mengikuti zaman ya, mengikuti perkembangan musik zaman sekarang. Jadi nggak terpatok di sana aja, terus upgrade, terus mengikuti aliran waktu ya. Jadi aku penasaran untuk melihat performnya ini, Situasi ini, dan sepertinya langsung kita lihat aja ya, Bang Face, Situasi, Separuh Akhir Music 2009. Diskriminasi menjatuhkan aku, reputasi kini menjadi bisu. Wah, masih kontrol. Ini masih muda semua ini ya, 2009, 10 tahun yang lalu. Masih imo-imoan kayak gini ya, so, musiknya. Rambutnya juga masih rambut-rambut emo ya. Tahun-tahun segitu memang masih musim-musimnya emo. Keren sih lagunya. Di masa itu lagu kayak gini keren banget. Masih polos banget musiknya. Ku mau kau tahu, engkaulah destinasiku dalam ingatan kau. Godaan bila kau menghilang.
Oke. Cepat. Oke, performnya yang keren ya. Lagunya juga keren, musiknya juga keren. Lagunya ini untuk di masa itu, di waktu itu tahun 2009, keren banget lagu-lagu yang seperti ini ya. Musik-musik yang seperti ini juga keren banget di tahun itu ya. Tapi kalau untuk didengar di tahun sekarang mungkin agak kurang ya. Kalau yang aku rasakan seperti itu ya. Musiknya masih polos sekali dengan musik-musik Bang Pes zaman sekarang. Dibandingkan musiknya Bang Pes zaman sekarang, memang musik Bang Pes zaman dulu nih polos sekali ya. Simple sekali ya dibanding dengan musiknya zaman sekarang, lebih variatif, lebih banyak variasinya ya. Jadi kesimpulannya ya, perform ini memang keren. Lagunya juga untuk di masa itu aku bilang itu adalah lagu yang keren ya, untuk di masa itu ya. Mereka juga sering ke Indonesia ya, pernah lihat di YouTube itu mereka pernah konser di Palembang ya. Jadi keren lah untuk Bang Pes yang ini. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and stay from Indonesia. Ciao.